Chef dari Palembang. Ada rasanya ya. Assalamualaikum Uda Uni, sahabat Ami Sadonyo. Hari ini tanggal 14 Mei, kami sekeluarga akan mengantar Ibu Ami untuk ke Asrama Haji Pangkal Pinang untuk berangkat naik haji. Nanti Ibu akan masuk dulu asrama, baru Ibu berangkat ke Jeddah besoknya, transit melalui bandara Palembang, Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebetulnya video ini sudah lama Ami ambil, baru Ami upload setelah Ibu Ami kembali dari berhaji. Dan alhamdulillah Ibu Ami selamat sampai di Pangkal Pinang kembali. Salam nenek Eka. Eka lagi nih. Eka salam cium nenek janji. Sayang nenek. Doa Eka nenek. Bisa tuh buka. Ah, buka. Abik tuh Mas Wandi. Usun nak. Rebah. Denis, apa kan kursinya? Pak Adel di belakang. Di belakang kok I? Pak Tigo. I, Suzy, si Danis. Tang aja. Nanya apa lu, Pip? Bismillahirrahmanirrahim.
Stasiun TVRI Wangka. Benar yang batas ya. Kiri. Set. Ah, itu nama Haji itu nama. Kiri. Apa? Sampai kita. Wah, alhamdulillah sampai kita di asrama Haji. Ah, ini nenek. Itu orang yang lansia tuh yang masuk tuh kali, Nek. Tadi kita lihat bola dari sini. Pernah pada ke sini? Iya. Pernah ke sini pada sekolah? Iya. Oh. Padel yang ingat, Nek. Padel yang ingat. Ada cuma penuh tadi. Oh, mungkin menasi dia di sini kali si Padel. Dibawa sekolahnya. Ada Kak menyatur Kak Bahnya di situ tempat menasi ya. Apa enggak usah turun? Enggak usah turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berat dikit pengkelak dia di bawah. Tak sehat, minta selamat pulang pergi. Sayang, jauh-jauh soalnya. Oh, belajar lancar. Pak, enggak apa-apa masuk, Pak. Enggak. Izin, Pak. Doa nenek sehat. Nenek mau berangkat haji. Entar. Mau pergi. Lah. Mama. Nek, Nek. Nek, Nek kami tinggal Nenek Lia. Lah, assalamualaikum. Lah dibawa apa tuh sarannya? Ya, makasih, Pak. Pak, makasih banyak ya, Pak ya. Ada kawan ibu, ada kawan. Ibu, dadah ibu. Buka nih dia lain. Dadah ibu tenang. Dadah nenek, dadah. Udah uni sahabat Ami Sadonyo, terima kasih telah mengikuti Ami sampai selesai. Nantikan konten-konten Ami selanjutnya ya. Sampai jumpa. Dan selamat ibu sampai lancar sehat si ibu.